warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Setiawan. Hari ini saya berada di Taman Wisata Bunti Kayu, Kota Palembang. Nah, nanti kita akan jalan-jalan untuk melihat fasilitas apa saja yang ada di Taman Wisata Bunti Kayu ini. Kemudian kita akan melihat juga isi-isinya seperti apa. Nah, buat teman-teman terus ikuti jalan-jalan kita hari ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ayo sekarang kita jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu destinasi wisata alam di Kota Palembang, yaitu Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, yang berada di Jalan Kolonel Haji Burlian, kilometer 6,5 Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Begitu kita masuk, kita akan disuguhkan pemandangan hamparan pohon pinus yang begitu sejuk dan asri. Wisatawan dapat menikmati udara segar di antara rerimbunan pohon pinus, dan merupakan hutan pinus dalam kota terbesar di Indonesia dengan luas yang mencapai 12 hektar. Untuk harga tiket masuknya, pengunjung tiket Rp30.000, sementara untuk anak-anak dikenakan tiket masuk Rp25.000. Ruang terbuka hijau ini menyajikan keindahan alam dan suasana tenang. Hutan Punti Kayu Palembang melengkapi areanya dengan aneka replika keajaiban dunia, marga satwa, aneka wahana, hingga waterboom. Lokasinya yang mudah dijangkau dengan angkutan umum seperti LRT membuat selalu ramai pengunjung. Taman wisata alam ini telah menambah spot-spot menarik di areanya, antara lain jembatan gantung dan beberapa duplikasi keajaiban dunia dibangun di sini, antara lain ada replika patung Liberty, Opera House Sydney, piramid, kincir angin Belanda, dan menara Eiffel. Ada juga miniatur Big Ben London, Red Telephone Box, dan Candi Borobudur. Spot-spot unik tersebut menjadi favorit wisatawan untuk bersuah foto dan berfoto bersama keluarga.
Kawasan wisata hutan kota ini memiliki 4 bagian wilayah, yaitu wilayah perkemahan, hutan lindung, danau dan rawa, serta wilayah rekreasi. Wilayah rekreasi menjadi area ramah anak yang cocok bagi wisatawan yang membawa keluarga. Wisatawan dapat duduk bersantai atau menyusuri keindahan jajaran pinusnya. Banyak yang menggelar tikar untuk berpiknik santai dan menikmati bekal. Wisatawan juga dapat bersantai di atas hammock yang diikatkan pada pohon pinus. Banyak wahana rekreasi yang disediakan hutan wisata Puntikayu, seperti Taman Burung, Kampung Indian, dan Danau Perahu Bebek. Di sini juga ada wahana Flying Fox serta Paintball. Pada awalnya, Taman Wisata Alam Puntikayu memiliki banyak koleksi satwa langka. Namun dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Hewan, kini hanya dipelihara hewan yang tidak dilindungi seperti kelinci, kuda, iguana, kura-kura, dan satwa lainnya. Selain itu, wahana bermain untuk anak-anak juga tersedia. Anak-anak dapat menaiki kuda, melihat kebun binatang mini, serta museum fauna. Kawasan konservasi yang masih terjaga ini juga dapat dikelilingi menggunakan kendaraan pribadi. Taman Wisata Alam Puntikayu telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan. Banyak kursi tersedia bagi wisatawan,
Setiap sudutnya telah dibangun menjadi area untuk membuat wisatawan betah berlibur di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video kita hari ini. Ditunggu video kita selanjutnya.